pindahkan anak 2 Januari tu lebih kurang dalam lepas maghrib lah, dalam pukul 7.45, pukul 8 macam tu lah. Nasib baik masa tu lori ada. Masa tu pun dalam keadaan hujan pun masih renyai, masih hujan renyai lebat lagi kan. Sederhana macam tu. So jadi cepat-cepat lah saya pindahkan semua. Malam tu juga saya selesaikan semualah.